Oke, kali ini kita akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya memindah data dari iPhone lama ke iPhone yang baru ya. Ini iPhone 13 dan ini adalah iPhone XR. Simak video berikut ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih bahasa ya, bahasa Indonesia. Continue sampai di quick start ini ya. Kita dekatkan seperti ini ya. Muncul seperti ini ya. Kita dekatkan kemudian muncul seperti ini. Selanjutnya lanjutkan. Kita masukkan password. Nah, muncul seperti ini, kemudian kita scan ya ini. Nah, ini sudah terscan ya. Atur untuk saya. Kita masukkan sandi. Lanjutkan. Atur nanti saja. Transfer data dari sini. Lanjutkan. Jaga agar iPhone ini tetap berada di sekitar. Jadi harus tetap kita jaga ya. Setuju. Lanjutkan ya. Ini akan memakan waktu kurang lebih setengah jam ya. Nah, ini adalah proses mentransfer data dari iPhone lama ke iPhone baru. Kira-kira membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit ya. Jadi nanti data semua yang ada di HP ini akan pindah di sini. Oke, guys, ini transfer sudah selesai ya. Kok berarti lihat? Enggak apa-apa. Kemudian lanjutkan. Hapus iPhone ini ya, kita cek dulu ya, sudah masuk ke sini semua apa belum. Oke, semuanya sudah masuk ke sini. Yeay. Nah, ini semuanya sudah masuk ke sini guys. Nah, WA nya juga ya, ini semuanya masuk. Wah, tidak ada yang tidak masuk. WA nya semuanya masuk. So, ini masih download. Masih download semua, BRI semua. Oke, sekarang ini yang ini kita hapus ya. Kita biar ini jadi baru lagi. Lanjutkan. Jadi baru hapus kayak gini iPhone, ya. iPhone ya. Nanti aku mama dipindahin. Oh, bisa. Nah, bisa. Oh, bisa. Nah, ini nanti semua yang ada di sini hilang semua. Oh, ini mau shooting guys, ini guys, truknya guys. Siapa ini? Sama ini juga guys, ini harus di shooting ini, Pertamina. Nah, ini udah bersih. Ini kita tinggal tunggu. Ini PX iPhone 13. 13 ini XR. XR sama 13 masih besar yang XR loh. Iya, besar XR. Kurang XR loh.